Astaghfirullah al-hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim adada kulli harfin kutiba au yuktaba badala bidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا تعلم وتعلم النفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ومن روائه المعجزة radhiyallahu anhu hawaijun nas ilaikum min ni'amillahi alaikum fala tumlun ni'ama fata'udu niqama. Di antara untaian-untaian mutiara yang beliau ucapkan yaitu kebutuhan seseorang kepada kalian dari nikmat pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang butuh kepada kita, maka kita harus menyadari bahwa itu adalah bentuk nikmat Allah. Berarti kita dijadikan oleh Allah wasilah, penyambung antara Allah dengan hambanya. Allah memberikan rezeki tidak langsung lukur glodak, enggak, kan melalui hamba-hambanya, malaikat, melalui dari manusia, dari orang ini dan orang itu. Bentuk turunnya rezeki itu melalui perantara. Maka bila ada orang yang membutuhkan bantuan kita, ketahuilah bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita penghubung antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo medit. Ya kalau dibutuhkan jangan apa maneng. Kalau itu yang membutuhkan bukan pribadi, ya, kerja bakti harusnya muncul. Wayai buat pribadi kerjanya sendiri. Oh, kalau bahasanya orang Pasuruan itu cakang. Ya oleh bahasa wong Mojosari ku akas. Kayak bis. Jadi ketika orang membutuhkan bantuan kita, maka ketahuilah itu nikmat. Lah kalau nikmat, masa kita tinggal? Masa kita biarkan? Ya mau enggak mau kita bantu, tapi jangan memaksa. Sebatas kemampuan kita. Terus untuk medit-meditan, aku mampu ku sak mene. Aku mampu ku tenaga duwe-duwe atusan juta, mampune tenaga ya kudu mampumu iki meditmu iki jenenge. Ya. Ya tenaga ya duwe ngono. Jangan biarkan kenikmatan tersebut, falatumlun ni'am. Jangan kenikmatan itu dibiarkan. Kalau dibiarkan fata'udu niqaman, akan kembali kepada kita nikmat-nikmat itu berupa azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Atau dalam arti yang lain, falatumlun ni'ama fata'udu niqaman, kenikmatan itu akan hilang dari kita. Jadi ketika orang butuh dengan kita, kita enggak bantu, padahal dia butuh uang dari kita. Kita punya uang, kita enggak ngeluarkan. Dia butuh tenaga dari kita, kita enggak berikan. Yang dikhawatirkan kenikmatan harta kita hilang. Mungkin hartanya enggak ente, tapi berkahnya enggak ada. Ya, berkahnya enggak ada. Itu lebih parah daripada kanok duit iblas. Entek duit itu sih enggak apa-apa. Tapi kalau ada uangnya tapi enggak berkah, itu lebih bahaya. Ya. Punya tenaga, minta bantuan tenaga enggak mau membantu,
Padahal ada orang yang membutuhkan tenaganya. Moh, cuek. Ya, kalau zaman dulu itu ada orang mogok, akeh wong marani. Saiki ana mogok, cul-culan tangan. Ya, duarno wis wae kanti takoni gak jawabane, dilewati tok. Padahal kalau dulu ada orang mogok, rebutan. Apa ana perlu apa? Celukno bengkel lah. Iki disurungno. Orangnya dikenal ataupun tidak saiki mogok, ya wis. Lakum dinukum waliyadin jawabane ya. Urusen dhewe awakmu, gak ngurusi aku. Lah padahal mereka itu butuh bantuan kita, walaupun dia gak ngucap. Tapi keadaannya mengabarkan kepada kita bahwa dia membutuhkan. Lah jangan dibiarkan, bantu, kita punya tenaga, kita bantu tenaga. Kita punya informasi orang yang bisa membenainya, kita bantu. Kalau kita biarkan, ya suatu waktu kita akan mendapatkan masalah yang sama. Wong lewat kape, gak ono sing mandek takok opo gak ono. Dibiarkan. Iya. Karena itu adalah bentuk kenikmatan dari Allah, jangan sampai dibiarkan. Karena itu akan membuat nikmat yang diberikan oleh Allah akan pergi dari kita. Sahibul hajah lam yukrim wajhu an su'alik fa akrim wajhaka an raddih. Orang yang memiliki kebutuhan, orang yang memiliki keperluan, orang yang butuh kepada seseorang, itu dia menghilangkan kehormatan wajahnya agar bisa meminta kepada kamu. Orang itu zaman dulu kate njaluk iku mikir berkali-kali. Wis kepepet, sudah mentok, baru dia menghinakan wajahnya untuk meminta. Kalau zaman sekarang jaluk itu pekerjaan, jadi gak merasa terhina sama sekali. Kadang jarune 200.000 itu sepi, kalah kerja orang pabrik, yo UMR kalah. 200.000 sakulan 6 juta sih, ngono jadi sepi. Lah berarti lek rame kan iso sampai 10 juta sakulan. Iki sing jerakan beras, yo jerakan pulsa kabeh kalah wis. Ono sing ngalano. Mereka merelakan kehormatannya hilang untuk meminta. Kalau dulu meminta karena butuh ya, memang karena butuh. Tapi mereka menghilangkan sudah. Ya apa mana yang butuh? Misalkan pekerjaan nggak ada atau nggak bisa, hanya kemampuan yang dimiliki untuk meminta. Mereka menghinakan dirinya untuk meminta kepada kamu. Maka fa'akrim wajhaka an raddih. Muliakan wajahmu, jangan tolak dia. Ketika kita memberi, maka kita memuliakan wajah kita sendiri dengan memberinya. Ya, apalagi kalau kita memberinya dengan menghargai atau menghormati orang yang kita kasih. Seakan-akan ini adalah bentuk bantuan Allah untuk kita bersedekah. Kalau nggak ada yang minta, kita nggak ada kasih sedekah. Gak didok-dok omae gak metu duwe. Ya. Karena kita diketuk ada yang meminta, muliakan wajah kita ini dengan memberikan kepada kita kepadanya, jangan ditolak. Ya. Itu bentuk memuliakan diri kita sendiri karena ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita bersedekah. Al-hilmu zina wal wafa'u muru'ah wasilatu ni'mah wal istiktharu salaf wal ajalatu safah was safahu du'fun wal ghuluwu waradatun wa mujalasatu ahli dana'ati syarrun wa mujalasati ahli fusuqi ribah. Bijaksana dalam seseorang adalah bentuk keindahan. Orang itu kalau bijaksana, orang yang melihatnya itu senang. Ya, dalam memutuskan perkara enggak pilah-pilih, sama rata. Ketika memberikan keputusan, keputusan itu menyenangkan semua pihak. Orang senang. Lah karena itu ketika seseorang memiliki jiwa kebijaksanaan dalam dirinya, maka itu adalah hiasan untuknya. Menepati janji adalah martabat.
Artinya orang yang ketika berjanji selalu ditepati, biasanya yang seperti itu adalah orang-orang mukmin yang kamilul iman, sempurna keimanannya, maka dia otomatis memiliki martabat. Memiliki martabat. Enggak diremehkan, enggak direndahkan. Enggak koyok tukang-tukang. Dipeseni seminggu dadine 10 dino. Akhirnya punya martabat enggak? Oh, niki dihina. Enggak punya martabat. Kenapa? Enggak menepati janji-janji seminggu dadi 10 dino dadi 2 minggu. Aneh lek itu pesenan mampune seminggu ngomong orang minggu, ya. Biar apa? Kalau ada mundurnya itu tetap bermartabat orangnya. Oh iya janjine 2 minggu. Ojo pesene seminggu metune sawulan. Wah, parah mana iki ya, Mbak ya. Wasilah nikmah. Memiliki hubungan baik pertemanan, kekerabatan, ya, yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan. Makanya sering kita sampaikan perlu adanya silaturahim, datang mendatangi rumah. Tujuannya apa? Menghidupkan hubungan ini. Ketika ada hubungan ini, saudara kita, teman kita sakit, akan timbul dalam hati kita kepedihan yang sama, kesusahan yang sama, sehingga ada keinginan kita untuk membantunya. Lah itulah bentuk kenikmatan. Akhirnya muslim itu satu sama lain kalbunyan yasyuddu ba'dhum ba'dho, satu sama lain mengikat seperti bangunan, seperti bangunan antara semen dengan batanya, kemudian diteploi lagi dengan apa, dipelur. Itu kan bentuk satu sama lain menguatkan. Ujung-ujungnya dikasih pilar untuk mengikat antara batu batanya. Itu satu sama lain menguatkan. Lah itulah fungsinya umat Islam. Ketika ada hubungan, kalau dewe-dewe, ya seperti orang-orang yang di perumahan zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah mulai membaik. Perumahan zaman dulu, tonggone mati karo. Seperti enggak ada hubungan apa-apa. Padahal tetangga memiliki hak yang harus dijalankan. Hidup sendiri-sendiri. Enggak ada hubungan, enggak ada kenikmatannya. Akhirnya zaman sekarang ini karena hubungan itu menjauh. Ya, pertemanan, tetangga menjauh semua. Zaman sekarang ini menjauh semua. Ya, kalau perumahan membaik, kalau di desa justru menjauh. Apa? Kerja pabrik. Aku sip bengi, aku sip iki wayahe ono mati, aku pas kerja gak melok ngubur. Aku tahlilani ae. Lek kabeh tahlilani, sapa sing ngubur? Balikin, kalau itu yang meninggal keluargamu, semuanya kerja terus ya apa? Kan enggak wajar sudah. Lah sekarang kita lihat ya, ketika ada orang meninggal, piro sing ngubur? Tonggone atusan sing ngubur mek 20, 30, sing nyolati mek wong 3. Wis 3 sepur-sepuran maning. Imam, burine makmum kedua. Kenapa? Ya sini enggak ada hubungan. Lihat kehidupan tidak nikmat sama sekali. Tapi ketika ada hubungan, keterikatan, nikmat. Ada yang meninggal, yang ngubur terlihat ramai. Yang bila disolati 40 orang minimal, diampuni dosanya si mayit. Karena enak, kenikmatan itu. Ketika ada yang membutuhkan, saling membantu satu sama lain. Nikmat. Wal istikthar sholaf. Memperbanyak sesuatu itu adalah bentuk kesombongan. Duwe ake sombong, murid ake penyebab sombong, yang ikut menjadi bawahannya banyak menjadi membuat orang sombong. Karena itu jangan banyak-banyak. Le ibadah sing ake gak apa-apa. Kalau ilmu yang banyak gak masalah. Tapi kalau masalah duniawi, yang dianjurkan malah kita apa, banyak menyedikitkan masalah dunia. Nanti akan disebutkan beberapa pernyataan beliau tentang untuk mengambil yang sedikit daripada dunia. Wal ajalatu safah. Sifat tergesa-gesa itu adalah bentuk kebodohan.
sing ngomong Sayyidina Husain lho ya. Jadi lek itu pesenan iku gak usah kesusu-kesusu akhir garapane elek kabeh engko. Iya. Tul-tulan teng engko akhire. Ya semuanya, semuanya. Tergesa-gesa itu adalah bentuk kebodohan. Orang yang cerdas, orang yang bijaksana itu enggak mungkin dia tergesa-gesa. Semua digarap dengan tenang, bukan lelet ya. Lelet ini jauh disiram. Ya, bukan lelet, tapi tenang. Sehingga tidak membuat kesalahan dalam hal apapun. Ada beberapa hal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk cepat-cepat. Kalau yang lainnya nyantai. Karena itu Rasul mengatakan al-ajalatu minasy syaiton. Kesusu itu buatannya setan. Lah kalau kita nuruti berarti kita anak buahnya setan. Itu nyantai. Kecuali ada beberapa hal. Di antaranya tazwijul bikir. Menikahkan anak gadis. Ya lan duwe anak perawan, ojo ngenteni umur 20. Selawe kayak dirabekno. Umur 15 ora sing njaluk kekno wis berangkat. Yang penting anak yang meminta adalah orang yang tepat. Sik cilik. Kalau sekedar alasan karena enggak cocok enggak apa-apa. Dideloki areke enggak cocok. Karena memang pernikahan disunahkan untuk melihat terlebih dahulu. Enggak cocok dipaksa yo jangan. Kalau enggak cocok karena ada sifat yang tidak disenangi atau semisalnya bukan karena duwike lho ya. Enggak cocok karena duwike, wah keliru. Karena sifat-sifat yang tidak baik darinya ditolak dengan alasan masih kecil, alasannya saja untuk tidak membuat pihak laki-lakinya enggak sakit hati. Tapi saiki enggak ono sing kayak ngono, sistemnya kabeh berubah. Sing pacaran dhisik ya. Perjodohan itu dianggap apa namanya? Hal yang kekuno-kunoan sudah. Ya, kuno. Perjodohan itu kuno. Padahal bukan perjodohan. Tetap keputusan itu dari pihak kedua mempelai, bukan orang tuanya, kedua mempelai, bukan dijodohkan. Kon cocok dadi, gak cocok gak dadi. Itu dianggap perjodohan. Jadi dikon pacaran dhisik. Nauzubillah min dzalik. Jadi al-ajalatu safa. Was-safahu du'fun. Kebodohan itu bentuk kelemahan. Wal-ghuluwu waradah. Melakukan hal yang keterlaluan itu adalah bentuk kehancuran dalam segala hal. Melakukan itu jangan berlebih-lebihan, apalagi masalah duniawi ya, apalagi sampai di dalam kemaksiatan. Auzubillah min dzalik. Itu akan membuat kita hancur. Lakukan sesuatu itu dalam kadar kemampuan kita dalam urusan duniawi, apalagi dalam masalah kemaksiatan sangat harus kita hindari. Lah kalau bentuk ketaatan, lakukan jangan berlebihan. Tingkatkan dikit demi sedikit. Wa mujalasatu ahli dana'ati syarrun. Kumpul duduk bersama orang-orang yang rendah. Ahli dana'ah itu rendah, bukan orang yang miskin ya. Orang yang fakir ya. Menengah ke bawah bukan, artinya ahli dana orang-orang yang kehidupannya. Fa in takunid dunya tu'addu nafisatan fa inna thawaballahi aghla wa anbalu. Bila dunia itu dianggap sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sangat mahal dan berharga, maka ketahuilah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih mahal dan lebih istimewa. Kita punya harta. Kita kumpulkan itu harta. Kemudian tidak kita gunakan untuk bersedekah atau kebaikan, dan di dalam hati kita merasa uang adalah segala-galanya. Sehingga ketika kita sedekah sedikit, itu sudah merasa besar. Ketahuilah,
Bila seseorang mau mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dibandingkan harta yang dikeluarkan dengan pahala yang akan didapatkan. Logikanya demikian. Kita sedekah dengan ratusan juta, anggap 1 miliar. Itu kalau kita nilai dengan urusan dunia, terlihat bukan hanya sekedar besar, tapi sangat-sangat besar. Tapi coba ketika itu dibandingkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah dengan sedekah yang dia keluarkan ikhlas, maka miliar tersebut bisa menghindarkan orang tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat masuk surganya Allah. Ketika masuk surganya Allah, derajat yang paling rendahnya surga itu masih 10 kali lipat dari keseluruhan kenikmatan dunia. Enggak ada musibahnya. Misalkan dunia ini semuanya kenikmatan, enggak ada musibah, enggak ada sakit, full, itu paling rendahnya surga masih 10 kali lipat minimal daripada dunia. Bisa kita bayangkan. Lah bagaimana kalau dia mendapatkan surga yang lebih tinggi dan lebih tinggi? Ada harganya? Kenikmatan di dunia yang kita dapatkan dengan harta 1 miliar tadi, kita gunakan untuk foya-foya berapa tahun? Taruh 60 tahun hidup kita menghabiskan 1 miliar. Ya. Kalau 1 miliar itu kita sedekahkan, kita bisa di surga abadi. Tidak bisa dibandingkan. Karena itu ketika kita mengetahui dunia itu mulia, maka harus kita tanamkan juga dalam hati kita pahala Allah lebih mulia dan lebih mahal. Karena itu jangan pernah merasa ketika kita mengeluarkan sesuatu itu besar, itu kecil. Karena pahala yang diberikan oleh Allah, karena yang kita keluarkan itu adalah hal yang besar. Wa in takunil abdanu lil mauti nushiat faqad tulum ri'in fi sabilillahi bi sayfi afdalu. Bila badan yang diberikan oleh Allah ini diciptakan untuk mati, ya, diadakan untuk mati. Kita hidup ini enggak apa? Untuk di dunia terus, enggak kan? Untuk mati kan? Kita tahu badan kita ini akan mati. Maka yang paling afdol keinginan seseorang adalah terbunuh dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak harus dengan pedang. Artinya hidup kita jadikan sesuatu yang karena Allah. Entah ilmu, entah amal, entah tenaga kita untuk membantu fuqara wal masakin, untuk membantu kemaslahatan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada panggilan jihad. Dan ketika kita terbunuh, kematian itu pasti akan datang kepada seseorang. Ketika kita terbunuh dalam keadaan syahid, maka itu adalah keadaan yang termulia. Jadi keinginan kita apa? Ya sudah, wong mati itu pasti datang. Enggak usah takut mati, pilihlah jenis kematian kita. Kita milih kematian untuk fit dunia, lid dunia, apa fillah. Yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang diinginkan oleh Imam Ali apa? Imam Ali itu kesenangan yang terutama di dunia itu perang di musim panas saat puasa. Nah, kalau mati kan mati syahid, top tuh. Poso, puanas. Kan ajruki ala gadri ta'abiki, kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Pahala yang kamu dapatkan itu atas kadar kesusahan yang kamu dapatkan. Puasa itu susah karena harus sabar. Musim panas mau tambah. Ya, musim panas, puanas. Ramadan kepingin nek jero musala tok asih soalé. Ha kepingin metu. Coba ngaji di oma, Kang Ira kuat ngaji di musala, kuat asih. Perang maning. Yang harus mengeluarkan tenaga. Kadang terluka, keluar darah. Kok ngenteni kena pedang, keluguran sesuatu, bocor sikil tok lho wis langsung luwe.
Ya, apa maneng kena pedang, duduk luwe maneng wisane. Ini yang disenengi Imam Ali. Kenapa? Kalau sudah mati syahid saat itu, wah berlipat ganda pahalanya. Lihat apa yang diinginkan mereka. Wa inta kunil arzaku kisman muqaddaron. Faqillatu hirsil mar'i fi sa'i ajmalu. Iki cocok iki harusnya ditanam. Farizku ya'rifu unwana. Kalau kamu enggak tahu alamat rizkimu, di mana rizkimu akan muncul, maka jangan khawatir, rizki kamu tahu alamat rumahmu. Lebih hebat dari dispinduk ini. Rizki itu lebih hebat daripada dispinduk. Buktinya apa? Lihat, semut di bawah batu itu mangan. Semut di bawah batu itu mangan. Terkadang itu ada beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kucing di antara dua tembok kayak iso metu berbulan-bulan urip. Rizki itu kok sapa? Allah. Allah mengetahui rizki hambanya masing-masing. Allah yang membagi. Karena itu enggak usah khawatir. Lah kalau sudah tahu rizki itu terbagi dengan baik dan yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling indah dari manusia adalah yang memiliki keinginan yang paling sedikit di dalam usahanya. Kan wis seru, rezekiku dibagi wis seru. Wis gak usah ngoyo-ngoyo kerjoe. Kerja apa adanya, rezekimu sak juta dino iki ya sak juta. Kon ngerjo ngoyo-ngoyo, gak itu apa-apa ya gak itu apa-apa. Jadi usaha untuk mencarinya itu gak usah ngoyo, biasa aja, santai. Kenapa? Rezeki itu pasti akan diberikan oleh Allah. Kita lo disuruh untuk ikhtiar saja. Bukan disuruh untuk mendapatkan, disuruh untuk ikhtiar. Oleh gak oleh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa in takunil amwalu litarki jam'uha fama balu matrukin bil mar'u yabqalu. Kalau harta itu dikumpulkan tujuannya untuk ditinggal, kita ini kerja, mengumpulkan harta dicelengi. Sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, 1M dikumpulkan. Buat apa? Kesang ngono kuburan. Engko tuku pulsa nek kuburan kate WA ngono. Hah? Kate bisnis online nek nek kuburan kan enggak mungkin. Kita kumpulkan sudah banyak kita tinggal. Lah kalau sudah tahu itu akan kita tinggal, maka kalau sudah kita kumpulkan, kita sudah mendapatkan, kita tahu itu kita tinggal, ya ojo meditono. Daripada kau tinggal nganggur, mending kamu bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang dijadikan nasihat beliau, sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.